kenapa kita membuat festival Tangkoko. Untuk saudara ketahui, Tangkoko seperti hutan lindung cagar alam yang ada sekarang di sini, itu tidak ada di mana-mana. Karena untuk diketahui, gubernur dari Hindia Belanda menetapkan 50 hutan lindung dan cagar alam menjadi cagar alam. Salah satu dari 50 itu adalah cagar alam Tangkoko. Momen inilah yang kita ambil sebagai satu kegiatan festival. Tetapi bagaimana kita mengakselerasi kekayaan alam ini, pemberian Tuhan, kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat tidak seharusnya untuk merusak cagar alam, tapi bagaimana kita manfaatkan cagar alam ini menjadi sebagai satu destinasi wisata yang nantinya akan mendatangkan wisatawan, bukan cuma dari dalam negeri tetapi juga dari mancanegara.